Ekspresi Mona Ratuliu saat melihat Raffi Ahmad dan Ayu Ting Ting berdansa menjadi perbincangan netizen. Bagaimana tidak, dia menunjukkan wajah yang cukup julid. Dalam video yang viral terlihat Mona Ratuliu sedang berada di studio bareng Raffi Ahmad dan Ayu Ting Ting. Dia merekam momen kebersamaan Raffi Ahmad dan Ayu Ting Ting ketika sedang asyik berdansa. Sampai akhirnya, Mona Ratuliu mengarahkan kamera kepada dirinya sendiri dan menggelengkan kepalanya heran. Video itu diunggah salah satu netizen di dunia maya dengan caption, "Ekspresi aneh Mona Ratuliu melihat ATT dansa sama rakyatnya mewakilkan netizen deh." Semenjak diposting ulang oleh akun gosip@mat_info di Instagram pada Senin, tanggal 10 Mei tahun 2021, netizen pun langsung dibuat heboh. Yang bilang, video lama masih aja di-up. Ini namanya sanksi sosial, jejak digital dia gak akan pernah hilang, ujar @lu_rie di kolom komentar, aku aja nonton di TV mau muntah, apalagi Bunda Mona yang di PKP, tunggu @unhasanah91. Aneh, selalu cari-cari kesalahan orang, timpal @tutui_syafruddin. Seperti diketahui, hubungan Ayu Ting Ting dan Raffi Ahmad memang sempat mengundang perhatian netizen. Pasalnya, keduanya dinilai terlibat cinta terlarang. Raffi Ahmad digosipkan sempat menikah siri dengan Ayu Ting Ting saat Nagita Slavina masih berstatus sebagai istrinya. Tapi hal tersebut sudah dibantah oleh keduanya. Suara.com. Jadi bagaimana menurut Anda?